Saya mulai akan coba dilakukan grand final pertandingan pucat malam hari ini. Saksikanlah bersama-sama sebelah barat pakai hitam berkombinasi merah kuning tim tangguh dari DKS Jati Mahmud, dan yang notabene adalah tim tuan rumah sebelah timur memakai kostum biru berkombinasi putih yang sudah tidak asing lagi dari tim tuan rumah Penggol Misi. Selamat bertanding dan selamat menyaksikan. Terima kasih kepada Jejen yang mampu handle Dino. Kembali kita ke lapangan pertandingan, tentunya partai puncak dari segala puncak, partai grand final yang mempertemukan antara tim Bengok Pici selaku tuan rumah akan menghadapi lawan tangguhnya yaitu tim DGS dari Jati Makmur yang dioneri langsung oleh Bungsis. Siapakah yang akan merebut membawa piala juara satu antara tim Bengok Pici atau sebaliknya tim DGS Jati Makmur? Kita saksikan lapangan pertandingan. Jangan sejauhkan mata Anda, jangan kedipkan mata Anda. Kita terjun ke lapangan pertandingan untuk fokus. Akankah dari DGS atau Bengok Pici? Silakan Bung Azhar. Baik, terima kasih Bung Jesse. Kita kembali lawan pertandingan dari punggung 3. Sangsa terlambat lamanya. Dimana bola aja di lawan sudah sampai di luar biasa. Ninang-ninang gol. Satu gol sepak luar biasa dari Sigar Arsin namanya. Kembali bertemu agak jadi pecah telur. 1-0. 1-0 saja dari punggung 5. Didin Boy namanya. Didin Boy akan melalui servis. Satu tadi jauh yang dilakukan. Prinsip yang gol JG 1-2-3. Kembali bisa selamat oleh Lepeng. Kembali Bengok Pici kali ini 1-2 angka dingin. Nah, miskomunikasi di sana antara libero dan juga Didin Bay. Kembali bertambah angka untuk DGS dari 1-1 dari punggung 5 angka di lawan sudah satu di situ luar biasa. Bengok Pici luar biasa. Wendy Rivaldi namanya. Kembali bertambah angka untuk Bengok Pici menjadi 2-1 saja. Kali ini 2-1 si Arsil. Peter gantengnya Bengok Pici angkat di lawan sudah tanah kekin 1-2-2 luar biasa. Ini Yudi terkendiri kendil beli menambahkan angka untuk DGS Jati Makmur menjadi 2-2 dua sama kali punggung 8-5 memang bola angkat tinggi lawan sudah resip yang baik dapat bikin baik angin dorong. Samping ini Waro sudah ditunggu oleh Yuki terlebih kendil. Kali pertama angka untuk DGS Jati Makmur menjadi 3-2. Terpaut satu angka kali ini tim tuan rumah. Flash matikan mas, flash. Baik, kita terus juga mempertahankan itu untuk 8-6 servisnya 1 angka tinggi terlalu rendah. Beli pertambah angka untuk Bengok Pici dari 3-3 saja. Baik, kawin yang kedua kali ini punggung 9 ada Wendy attack Kauna. Wendy Rivaldi angka tinggi lawan sudah risik yang balik libero DGS 1-2 lanak yang mau diselamatkan oleh Bengok Pici 1-2 serangan baik dilakukan. Ini harus terjadi netting di sana. Kembali bertambah angka untuk tuan rumah Bengok Pici di 4-3. Ini terbaut satu angka punggung 9 ada siapa di sana? Wendy Rivaldi namanya. Angka 3 lawan sudah di setiap lawan punggung 5 ningang-ningang jauh mana Kente Molo di defend oleh tim Bengok Pici kali ini serangan baik dilakukan. Kembali dibendung oleh Yuki terlalu kecil jadi menambahkan angka untuk tim DGS Jati Makmur jadi 4-4 saja. 4 sama kali ini nomor punggung 2 Yudi Kendil angkat di awal sudah 1-2 Sadi
Itulah dia sadis Takila, sang hantu tidak terlihat oleh mata penonton. Kembali bertambah angka Lukovic jadi 5 melawan 4 saja. 5 melawan 4 kali pemirsa. Gatimi lawan sudah disitu yang baik. 1, 2, 3 kuih dilakukan. Memuih TV yang baru Lukovic kali ini serangan balik. Satu sepertinya hilang oleh Divin Baik. Posisi 4 kali bertambah angka menjadi 6 melawan 4 saja. Kali terbaut buat Gatim DGS Gatim Makmur. Lukovic memang bola agak tinggi lawan sudah. Jadi sikap oleh libero DGS 1, 2, 3 Yudi terpilih ke tim dari 1, 2, 4, 3, 1. Kembali satu sekali lurus pada paling purna oleh Didin Bae. Mulai bertambah agak jadi 7 lawan 4 saja. Baik semakin jauh meninggalkan di DGS dari kanal. Lukovic yang tinggi warus. Lakukan sudah satu risk luar biasa kali. Kelarak Ember! Sampai melencoh, ini pelawan Kevin bertambah angka untuk DGS Jati Makmur. Jadi 5 melawan 7 saja. 5 melawan 7 terbaut dua angka kali ini. Berhubung ke pantaran siapa di sana, kelana Kevin namanya. Lawan servisnya satu dari jangan dilakukan. Di setiap poin itu visi, ingat. Jom! Lalu kita boleh pun di tinggal yang dorong ke belakang. Beli selama ini berhubung ke 1, 2, kembali serangan! Didimba! Sayang seribu sayang sebanyak berhalang kali ini. Beli bertambah angka untuk tim DGS Jati Makmur jadi 6 lawan 7 saja. Ini satu persatu angka dikejar oleh tim DGS Jati Makmur. Nomor punggung 4 kelana Kenji namanya. Angka tinggi lawan sudah warus risiko yang kurang baik kali ini. Angka tinggi Wehi gerakannya kali ini presisnya oleh Didi Mbae. Nengah-nengah. Jom! Kali Didi Mbae kembali untuk Makmur kali ini. 1, 2, dan 3 Defense kembali oleh pemain DGS Tour. Satu saudara yang kurang baik daripada tim DGS Jati Makmur. Beli bertambah angka. Tim tuan rumah jadi 8-6 saja. Terpaut dua angka kali ini. Punggung nama-nama Denso namanya. Sang Twitter fenomenal kali ini. Angka tinggi lawan sudah 1, 2, 3 dilakukan mau diselamatkan kembali. Wow. Sayang seribu sayang sitanya terhalang kali ini. Beli pertambah angka untuk DGS Jati Makmur jadi 7 melawan 8. 7 melawan 8 kali punggung 6 lawan servisnya. Angka tinggi dorong ke belakang di timbai kali ini 1, 2, 3 dorong kembali 1, 2, dan 3 lolos dari hadangan tim DGS. Lolos dari hadangan tim DGS Jati Makmur kembali pertambah angka untuk tuan rumah jadi 9-7 saja. Terpaut dua angka kali ini, angka tinggi dibiarkan saja. Tuan rumah bola keluar dengan melakukan pertandingan kembali pertambah angka untuk tim DGS jadi 8-9 saja. Punggung 3 ada Ahmad namanya. Sangsi tersapa atau serangan lawan sudah 1, 2 Sedang duk sosor saja oleh punggung 8 dari tim DGS. Beli pertambah angka menjadi 9 sama saja. 9 sama kawin yang ketiga di set yang pertama kali itu. Tiga ada Ahmad namanya. Sangsi tersapa atau serangan angka tinggi lawan sudah 1 resim menang-menang. Joss! Didimbai lulus pengawalan daripada tim DGS. Beli pertambah angka untuk tengok visi di 10-9 kali punggung 5 ada siapa di sana. Didimbai namanya. Angka tinggi lawan sudah dari setiap oleh kelana kengen 1, 2, 2, 3 tidak mampu dikembalikan daripada tengok visi. Beli pertambah angka untuk tim DGS Jati Makmur yaitu 10 melawan sama. Ini punggung 5 angka tinggi lawan sudah. Ningang-ningang jos. Satu quick spike yang oleh Arsil mampu di defend oleh pemain DGS 1. Lawan serangan kali ini bunga Wiji. Kamu bisa dibuat dulu ini. 1, 2 serangan kembali. Serangan untuk itu tidak mampu bunga Wiji. Bertambah angka ini 11 melawan 10. 11 melawan 10 di partai grand final kali ini. Tunggu 4 ada siapa di sana. Segan mengarasi namanya angka tinggi lawan sudah. Jadi bawa kelana kengkeng untuk kelana kengkeng. 2 blok tembus di kepala oleh kelana kengkeng kali ini. Beri bertambah angka untuk tim DGS Jati Makmur jadi 11 melawan sama oleh punggung 8 angka tinggi lawan sudah. Jadi bawa warung 1 bispek. Luar biasa daripada Denso. Sangguh fenomenal dari Jawa Barat kembali bertambah angka untuk tim Lukovic. Jadi 12 melawan 11 saja. 12 melawan 11 kali ini. Angka tinggi. Pengusungan ada Wendy Devaldi terjadi. Overnight di sana. Kembali bertambah angka untuk tim DGS.
dari sini maupun dari kubung dua itu terkenal kecil. Angka tinggi lawan sudah risiko boleh ditimbai. Boleh akan bisa didasin. Ada Warus di sana. Sampai Warus boleh bertambah angka untuk Kukovic dari 13 lawan 12 saja. Satu angka kali ini DGS dari maupun tiga ada Warus dengan hasrat kuncirnya Warus. Ini yang bola. Angka tinggi lawan sudah risiko boleh libir dari 1, 2, 6. Yuki Candi. Jebol. Mampu membobol empat tangan sekaligus. Ini Yudi terkendali kecil. Kembali pertambahan tim DGS dari 13-0-13. Kali buku empat dari siapa di sana? Ken yang namanya. Satu teknik langsung dilakukan angka saji. Dasin ada Wendy Revaldi. Satu klasik saja mampu diujukan oleh baik oleh DGS dorong pelatih kali ini. Pengofis yang membangun serangan. Nina, Nina. Satu tiga panjang balik terkena oleh Titin Lae. Bang Titin Lae kembali bertambah angka untuk Kukovic dari 14-13 saja. 14-13 di set yang pertama kali ini. Saksikan kembali pemirsa pengumuman pada Denso namanya. Angka tiga lawan sudah. Disini yang boleh kanak yang ingin 1-2 kuih dilakukan. Dibikin dengan baik oleh tim Kukovic 1-2 serangan. Yogi Kendil mau dikembalikan kembali oleh Bungo. Kembali dorong ke belakang kali membangun serang Kukovic 1-2 dan 3. Iwa cepat, Iwa petik, bis mencelat sebulan gelotik. Mandidin kembali bertambah angka untuk tuan rumah jadi 15-13 saja. Ini jangan pertemuan otak bahan, jangan ini pukul 6 gen, sudah main angka tinggi lawan sudah deges. Kali ini Yudi kecil, mampu dipulih oleh Kukovic 1-2 serangan. Oh, Titin keras sama yang pula. Keluar lapangan pertandingan kembali bertambah angka di pendekian dari 14-15 saja. Terpaut satu angka kali punggung 6 ring dalam bola. Ini cek yang dijuangkan sudah lakukan. Dibiarkan saja. Rupa-rupanya bola masih di dalam lapangan pertandingan. Kembali bertambah angka di tim GGS dari 15 sama. 15 lawan sama kali punggung 6. Masih lawan servisnya terlalu rendah kali ini. Kembali bertambah angka di tim Kukovic dari 16-15. Sedikit jangan mengejar harga di partai grand final kali ini. Tentunya ada siapa di sana. Jangan kira namanya angka tinggi lawan sudah. Kami sang setter sama dur serangan dan kira angka tinggi. Kembali tinggi dan jangan bola. Risi yang luar biasa dari pilihan libero kali ini. Hati-hati dalam geger. Hati-hati mas geger. Iwa kiyo, iwa kelara. Hati-hati buat kelara. Tetap berhati-hati. Rumah-rumah yang tayang langsung kita oleh tim DGS yang ditambah skor 7-15. Dan juga tadi saya kelupaan, selamat menikmati hiburan pada malam hari ini untuk Bapak Kepala Desa Songgong Lor, asli Bujang. Selamat malam, Lura. Ya, lanjut. Baik, kita kembali ke lapangan pertandingan kali ini. DGS memaus serang Yudi. Yudi tak kena kendil, mampu memporak-porandakan pertahanan dari punggung Fiji. Beli menambahkan angka menjadi 16-17 saja. Kali ini punggung 3, saja terkapan atur serangan. Angka tinggi lawan sudah risik yang baik daripada Wendy Revaldi kali ini. Wendy, klasik saja mau di defend yang oleh DGS 1-2 dan 3. Satu poin kurang sempurna antara Mang Didin Bae. Kembali bertambah angka untuk tim DGS Jatim Makmur jadi 17 lawan sama kali itu pun 3 sang setter sama atur serangan. Siapa dia? Ada nama Ahmad namanya. Kembali angka tinggi lawan sudah disikap oleh Randy. Ini Wendy Revaldi dorong ke belakang. Malah Ken angka tinggi sang setter Yudi terkendil. Yudi terkendali mampu membobol pertahanan daripada Kukovic kembali bertambah angka jadi 18-17 saja. Hampir berbalik unggul tim DGS angka tinggi lawan sudah resit yang baik oleh Warus kali ini 1-2 dan dorong belakang namun terlalu jauh tidak lapangan pertandingan sehingga bertambah angka untuk tim DGS jadi 19-17. Terpaut dua angka kali ini tuan rumah. Punggung tiga ada siapa di sana? Ada Ahmad namanya. Angka tinggi lawan sudah satu risik luar biasa. Ningalina Joe. Mandi timbai luar biasa kali bertambah angka untuk tim Kukovic jadi 18-19 saja. 18-19 kali ini punggung lima ada timbai namanya. Tentunya sudah tidak asing di kepala. Terjadi
Selamat Mang Didin beri pertambahan angka jadi 19 sama. Kali masih Didin main namanya angka tinggi lawan Sugari sih yang melalui libero DKS 1, 2 dan 3. Terlalu jauh kali ini beri pertambahan angka untuk tim tuan rumah menjadi 20-19 saja. 20-19. Ini terpaut satu angka tim DKS Ceti Makmur. Ini punggung 5 Syamaria dan Didin main namanya. Balik angka tinggi lawan sudah diisi kembali oleh Ribeiro dengan 1-2 dan Yudi. Yudi tertinggi kali ini. Yudi lolos blok enam tangan menghadap namun tidak mampu untuk menggendong. Kami punggung 5 daripada tim DKS Jati Makmur ini menembak bola angka tinggi lawan sudah diisi kembali Ribeiro dengan posisi 1-2. Satu tadi angka masuk ke lain sana dilakukan dari Clark Angel. Pendung kali ini 1-2 Clark Angel kembali. Dua kali serangan di pendung kali ini. Yudi tergigiti. Sayang seribu sayang belum meninggalkan lapangan pertandingan. Yang lebih jangan meninggalkan istri-istri Anda. Kita kembali ke lapangan pertandingan menjadi 21 lawan 20 saja. Kali punggung pada Arsin namanya angka tinggi lawan sudah kembali libero DKS kali ini Clark Angel. Satu spek lurus manja paripurna beli pertambah angka untuk tim DKS Jati Makmur menjadi 21 lawan 21 saja. Kali punggung 8 melirik siapa yang ada 7 angka lakukan sudah satu risiko luar biasa pengopici ini Wendy Rivaldi tidak bisa membobol pertahanan daripada tim DGS Jati Makmur sehingga pertambahan angka menjadi 21 saja. Kami tunggu 8 menit memang bola angka tinggi sekulit muda kembali jadi sipil kembali oleh pengawisi 1-2 dan Randy Rivaldi seperti yang saya katakan dulu saya api bakal kalah kalau beli itu saya Mas Wendy masuk pertambahan angka di 22 sama ini angka tinggi namun sudah 1-2 sangat kelapan luar biasa karena dia mantap di pertahanan dua fisik boleh bertambah angka rutin DGS dari 23-22 terpaut satu angka kali ini Yudi terpindir angka di bilang sudah 1-2 dorong ke belakang kali ini tadi sangat 1-2 sangat yang klasik dari bisa selama oleh pengofis 1-2 serangan dilakukan dorong kembali ke balai dan ini free ball ini satu quick spike mampu dipimpin oleh pengofis kali ini Yudi saja keluar 1-2 serangan dilakukan kali ini rally panjang terjadi dimenangkan oleh tim Bunga Fiji boleh bertambah angka menjadi 23 sama saja. Ini punggung 3 ada Warus namanya akan melakukan teknik selfish putting serve dilakukan 1-2 Yudi Yudi set point sudah dikasih game 29-20% pasti poin rupanya tim DKS mampu untuk mengungguli tim Bunga Fiji dengan skor 24-23 match point dari Miklana Kenke namanya mendapat satu tadi langsung dilakukan satu risiko luar biasa Bunga Fiji inang-inang jelos satu kasih luar biasa daripada libero DKS 1-2 untuk serang Bunga Fiji ini Didin baik baru jadi bius yang pertama dengan skor 24 sama Jus 2 poin siapakah yang akan membeli 2 poin kali ini punggungan nama dan Dekso namanya ini memang bola angka tinggi lawan sudah disediakan oleh Gepiro DKS 1-2 terjadi double di sana kembali bertambah angka untuk tim Bunga Fiji jadi 25-24 match point untuk Bunga Fiji satu angka lagi untuk mengakhiri set yang pertama kali punggungan Dekso namanya angka tinggi lawan sudah kembali satu quick spike namun tidak bisa kembali dengan 1-2 dan 3 Didin Bay mampu ditingkan dari Yudi sayang seribu sayang sudahnya terhalang kali ini Yudi sehingga mengakhiri di set yang pertama dengan skor 26-24 kembali ke Bung Jeter. Terima kasih Bung Azam set pertama kita dimanjakan berbagai penampilan cantik dari kedua tim yang berlaga di Grand Final malam hari ini di Bengawisi Cup 2024 yang kali ini sudah satu set dimenangkan oleh tim tuan yang notabene adalah seorang tuan rumah Bengawisi
dengan skor tadi 26-24. Kita beralih ke posisi lapangan lagi. Silakan Bung Azam kembali ke lapangan. Terima kasih Bung Azam, kita kembali ke lapangan pertandingan kali ini. Satu serangan dilakukan oleh TGS, tadi mampu oleh Kui. Kembali bisa dipikir oleh TGS, 1-2, Tidim, baik. Mampu dibentuk oleh anak-anak, TGS jadi makmur. Kembali bertambah, agak pecah telur menjadi 1-0. 1-0 kali ini pun belum dapat ada kelar rakyat di sana. Ini memang bola si kulit benar agak tinggi, lawan sudah disikap oleh Waru. 1-2, Arsil. 1-2 si baik, Arsil namanya. Kembali bertambah angka untuk punggung Fiji jadi 1-1. Satu sama kali ini, punggung 5 siapa dia di sana. Karena Didin by namanya. Ini memang bola angka di lapangan sudah. Satu ini langsung dilakukan, dibiarkan saja. Terukur banyak bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali bertambah angka untuk tim DGS. Jati makmur jadi 2, satu saja. Jadi 2 melawan 1, bagi punggung 8 angka tinggi lapangan sudah. 1-2, Wendy Revaldi namanya, atau biasa disebut dengan Wendy Rektona. Kembali menambahkan angka untuk tim tuan rumah, yaitu punggung Fiji dari 2 melawan 2. Kali punggung 2 sudah mengarasi namanya angka tinggi lawan sudah. Wow. Satu servis kurang sempurna dalam Arsil. Kembali poin gratis didapatkan oleh tim DGS Jati Makmur dari 3 melawan 2. Angka tinggi lawan sudah, 1-2 saja. Di atas dua kali ini Waru, kembali bertambah angka untuk punggung Fiji dari 3 melawan 3. Dari punggung 9 ada siapa di sana? Wendy Revaldi namanya. Angka melakukan servisnya, angka tinggi lawan sudah. Resip yang kurang baik daripada Liga BGS, 1 angka tinggi. Sosor kembali namun dihantam oleh Sadi. Tandila kali ini bertambah angka untuk punggung Fiji dari 4 melawan 3. 4-3 kali ini terbang 1 angka tim DGS dari Makmur. Punggung 9 tadi Wendy Revaldi angka 3 lawan sudah. Kembali angka 3 ada Yudi. Oh iya dong. Pressing manja. Turun. 1 buatan Warus. Lagi-lagi Warus. Kembali menambahkan angka tim Punggung Fiji dari 5 lawan 3 saja. 5 lawan 3 kali terbang 2 angka tim DGS dari Makmur. Di punggung 9 lewat servisnya angka tinggi lawan sudah. Satu jumpa dua sana DGS. Satu sepak lurus maju paripurna punggung 5 kali ini tim DGS. Kembali bertambah angka dari 4 lawan 5 saja. 4 lawan 5 kali ini set yang kedua angka tinggi lawan sudah resip. Bermain kepada Warus kali ini tolong Warus. Terpulang di sana kembali bertambah angka untuk tim Bengok. Fiji dari 6 lawan 4. Rupanya saling balas membalas serangan kali ini. Punting ada Warus namanya angka tinggi lawan sudah. Di sisi yang kurang baik kali ini tim DGS ini Yudi. Terlalu nafsu Yudi kendil. Kembali bertambah angka untuk tim Bungang Fiji dari 7 melawan 4. Time out dikit oleh tim DGS. Jati Makmur kembali ke Bung JT. Terima kasih Bung Azam yang telah setia di partai puncak pada malam hari ini dan skor sementara 7-4. Kita kembali ke lapangan lagi Bung Azam. Baik, kita kembali lapangan pertandingan kali ini. Satu servis dilesatkan kali ini, 1-2 serangan dilakukan. Sayang seribu sayang meranjal tinggi kembali bertambah angka untuk tim Bungo Fiji dari 8 lawan 4 saja. Terpaut setengah botol. Kali punggung 3 ada Warus namanya, angka tinggi lawan sudah. Dibiarkan saja. Bola masih di dalam lapangan pertandingan, kembali bertambah angka menjadi 9 lawan 4. Terpaut 5 angka semakin jauh meninggalkan tim DGS. Dan ini punggung 3 ada Warus namanya, angka tinggi lawan geger. 1-2 kembali dilakukan. Oh, Provinsi 1-2 dan Didin baik. Iwak sempat sapu-sapu. Wis mencelat jebulan itu. Mang Didin. Kembali bertambah angka menjadi 10 lawan 4. Sangat jauh kali ini Warus melakukan servisnya angka tinggi. 1 kui. Tidak bisa diblok oleh Denso namanya. Kembali bertambah angka untuk tim DGS Jati Makmur dari 5 lawan 10 saja. 5 ulang 10 kali punggung 6 akan melakukan servisnya angka tinggi lawan sudah. Satu resip luar biasa kali. Oh, Fiji. Kembali dibayar kontan oleh Denso namanya. Kembali bertambah angka menjadi 11 lawan 5. 11 lawan 5 saja pemirsa.
Dari punggung mana pada dia zona main akan dikilamat sudah. Kembali 1-2 serangan dilakukan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan terjadi touch out di sana. Lalu pertambah angka mungkin DGS yang timbang menjadi 6. Lawan 5 saja, terpon 5 angka, kali ini punggung 3. Sang setter sang pengatur serangan akan melawan servisnya. Satu tadi blocking sudah dilakukan punggung 5 kali di Dipay. Sudah ditunggu blocking di sana namun bobol kembali bertambah angka untuk punggung Fiji menjadi 12. Lawan 6 saja. Ini punggung 2 ada si tangan kirap. Nah, terlalu terburu-buru kali ini Sari Dustin. Kembali bertambah angka untuk tim Jati Makmur jadi 7 lawan 12. Terjadi pergantian pemain daripada tim JKS Jati Makmur kali ini. Punggung 5 keluar punggungnya 1 masuk. Ini 1-2 saat dibin baik lolos kawalan daripada tim DGS Jati Makmur. Din dan Din mantap. Bagaimana balik kali ini Din baik punggung 5 kena servisnya. Satu dari sang sudah lakukan ningang-ningang jos. Wow, sayang seribu sayang tidak bisa dikembali oleh Sadi Dustin. Kali bertambah angka menjadi 8-13 saja. Terpot 5 angka kali tim DGS Jati Makmur. Akan melakukan servisnya lewat punggung 8. Angka tinggi lawan sudah dari sejam oleh Mang Didin. 1-2 dan... Satu klik dari sejam mengatakan boleh bertambah angka diri 14 lawan 8 saja. Kali punggung 4 dari Arsenal. Sawer kembali. Full Sawer kali ini daripada tim Bengong Pici. Sedangkan dari tim lawan belum ada. Balik satu risik dilakukan ngingang-ngingang jok. Balik touch out terjadi di sana. Kembali bertambah angka untuk tim DGS Jati Makmur menjadi 9-14 saja. Kali ini lewat punggung 2 Yudi terpetikan ini. Luar biasa. Hari ini Sawera di lapangan Wong Fiji Kau 2024 kali ini. Kembali lewat punggung 9 ada Wendy Nepal di namanya. Angka tinggi biarkan saja rupanya bola masih di lapangan pertandingan. Boleh bertambah angka menjadi 16-9 saja. 16-9 ini terpaut 7 angka tim DGS Jati Makmur. Kali punggung 9 Wendy Nepal di angka tinggi lawan sudah ditipu kembali. Tipuan yang manis daripada sang setter DGS Jati Makmur sehingga menambahkan angka menjadi 10 melawan 16. Masih terpap 6 angka kali ini angka tinggi langsung sudah. Satu bawah risiko ini satu quick back dilakukan oleh Waru. Lawannya kali ini satu. Oh, terjadi miskomunikasi terjadi di sana. Beli bertambah angka untuk Bungok Pici dari 10 saja. Kali punggung tidak ada Waru namanya angka tinggi langsung sudah. Risiko yang baik kali ini 1-2 dan kelana geng-geng. Nah, dibalikkan aja kayak gini. Lolos dari kawalan. Jetsong kembali bertambah angka untuk tim DGS di 11-7. 11-7 di set yang kedua kali punggung 6. Angka tinggi lawan sudah di set yang bagus oleh Waru 1-2. Didin baik. Terjadi menyentuh bibir dan cukup banyak banget Jetsong. Bertambah angka untuk tim punggung 7 dari 18-11. 11 saja kali punggung 6 ada Demsong namanya. Kali angka tinggi lawan sudah resip yang baik. Kali ningang-ningang Yudi. Au. Satu placing Yudi terkali tinggi. Kali bertambah angka untuk tim JKS Jati Makmur jadi 12-18. Kali punggung 3 sang setter sang pengatur serangan. Kali angka tinggi Didin baik ningang-ningang. Rupanya satu quick strike dilakukan oleh Arzin. Boleh bertambah angka untuk tuan rumah jadi 19-12 saja. Ayolah. Balik 19-12 yang itu 2. Sang setter Raisa di Dustin. Satu
servis luar biasa kali ini. Sari Datin kembali angkat tinggi. Salah orang yang disana kali ini. Tekan satu sosoran manis daripada kelama Kerke namanya. Beli bertambah antar jadi 13-19. Ini ada pelindung kepada siapa disana Kerke namanya. Lawan servis kali ini. Satu teknik Samsung dilakukan kembali. Satu dari luar biasa Warus ini ditipu oleh Mangsa Dibayar. Kembali bertambah angka rutin. Pemang Fiji dari 20-13 terlampau jauh. Kali ini tim DGS Jatim Makmur kali punggung 5 di Dimbaya. Angka tinggi lawan sudah. Disip yang baik kali ini. Ninang-ninang jos. Luar biasa kali ini punggung 9. Awan sepek Nirata posisi 4. Kembali bertambah angka menjadi 14 lawan 20 saja. 20 di set yang kedua ini. 1-2. Itu dia. Sang setter sama untuk serangan Sari Dustin setengah hantu. Lakukan satu tarik tipu manis manja pada turunan dari punggung 4. Beliau servisnya agak tinggi dari DKS Yudi. Yudi terkendalikan diri. Satu blocking kurang rapat daripada pertahanan blok Fiji. Maju bertambah agak rutin DKS menjadi 15-21. 15-21 dari punggung 2 ada Yudi terkendalikan diri. Beliau agak tinggi lawan sudah. Satu resip luar biasa kembali. Satran! Lakukan mampu di defend yang oleh blok Fiji kali ini. 1-2. Dubai Warus, dua kali serangan Warus tidak mampu menggopol pertahanan oleh DGS Jatim Makmur. Pertambah angka menjadi 16-21 saja. Ini terpaut 5 angka. Baliau terlalu terburu-buru karena Yudi terkini deal. Kembali poin gratis ditempatkan oleh pemain Fiji dari 22 melawan 16 saja. Kedua 9 ada Wendy Tekoma. Angka tinggi lawan sudah 1-2-3. Pelantau Antaro. Kembali bertambah angka rutin DGS Jatim Makmur dari 17 melawan 22 saja. 17 melawan 22 di set yang kedua kali ini. Balik angkat tinggi lawan sudah risiko kembali titik bahaya. 1-2 dan Wendy Rivaldi. Sayang sedikit saya masih berada di net. Kembali bertambah angka untuk tim DGS Jatim Makmur menjadi 18-22. Satu persatu angka dikejar oleh tim DGS Jatim Makmur. Kali ini angkat tinggi lawan sudah risiko kembali titik bahaya. 1-2 dan Warus. Los blok ini Warus. Satu spek luar biasa. Ini punggung 3. Siapa dia? Tentunya tidak asing lagi. Tentunya pesannya pulau poli kali ini. 1-2 serangan jagoan. Oh! Miskomunikasi di sana kembali bertambah. Angka itu tim Bunga Fiji. Jadi 24 saja. Satu angka lagi untuk peran juarai pertandingan di Bunga Fiji kali ini. 1-2 angka saja. Partai grand final kali ini bikin baik. Luar biasa. Suguhan manis, suguhan manja. Berpantang di mata kepala Anda kali ini. Partai grand final telah usai dimenangkan oleh tim tuan rumah. Tidak lain tidak bukan yaitu Bengok Fiji. Kembali ke Bung Jeje. Luar biasa. Terima kasih Pak Ajam yang telah menemani di partai puja yang luar sebagai juara, notabene adalah tuan rumah Bengok Fiji sebagai pemenang di malam hari ini. Luar biasa, yang mana kita sungguhkan yang